Kiposis tau gak? Besar. Tak tahu Kiposis. Kiposis ni tak tahu ya korang tak mengapa. Okey. Kat luar. Okey. Ini kita gunakan karakter yang hari tu dah ada tu. Key poses ni adalah pos-pos utama ya. Pos pertama, pos kedua, pos ketiga. Untuk sesebuah seseorang karakter lah, untuk satu karakter. Dan key poses ni macam mana kalau ingat lagi animation principle, dia tulis kat situ ialah set ahead. And post to post. In case kalau tak ingat, nanti boleh tengok balik. Yang kita buat key poses, biasanya kita ambil kat sini. Post to post, ya. Straight ahead ni nanti saya tunjuk sebentar lagi. Ada beza antara straight ahead and post to post. So, ini adalah karakter kita dan nanti kita akan buat the post to post lah. Maknanya post pertama kepada post kedua, kepada post ketiga dan seterusnya. Okay. Yang lebih mudah kalau kita nak tunjuk kat sini, karakter ni sedang berdiri. Betul tak? Berdiri tak ni? Adakah dia berdiri guys? Ya. Yeah. Yeah. Thank you. So in a way, bila kita nak buat animation tu, we have to prepare. Apa je yang nak saya main kat luar? We have to prepare dia punya rough poses tau. Macam kalau korang nak lukis apa-apa. Dengar tak budak melalak? Dengar. Dengar ya? Dengar. Biasa kan kalau karakter tu berdiri. So karakter berdiri. Satu pose, turun, and then pose seterusnya yang kita nak buat dia macam sengit sedikit. Okey, nampak tak beza antara post pertama dengan post kedua? Nampak. Okey, ni post. Ni adalah P1 iaitu post pertama. Ni post kedua, maknanya kita dah ada post to post. Maybe frame 15 another post lagi. Karakter tu dia nak buat apa? Dia garu, maybe dia tunduk. Mana pula shilling jatuh tadi kan, macam ni kan. So right now kita dah ada tiga pose ya. Dengan menggunakan karakter ni kita boleh buat pose 1, pose 2 dan pose 3. Okay, ini sangat rough lah, ada setengah lagi, ada setengah orang dia akan buat walaupun rough tapi dia menggunakan saiz sebenar. Sebagai contoh kat sini, saya lock dahulu. So kat sini ya. At least dia nak dapat proper punya size, nanti tak susah di kemudian hari. So dia macam agak trace balik untuk badan. Ikut size. Yang ini saya menggunakan Wacom lah, sebab tu senang sikit, laju sikit nak lukis. Okay. Tapi kalau you guys unable untuk buat macam ni, it's fine. Cari apa-apa cara yang boleh pun tak apa. Tak ada masalah eh. Jangan sebab saya tunjuk saya pakai
drawing tablet ni korang rasa ish, tak ada drawing tablet tak boleh buat kerja langsung. Tak boleh. Tak ada, tak ada ni lah. Jangan rasa sampai macam macam ni. Okay. So sini post pertama, post kedua dia mungkin nak buat ke belakang sikit. I think yang ni pun dah cukup dah. Jadi kita dah prepare post pertama iaitu lurus. Post kedua dia macam ke belakang sikit. Tangan dia kat mana? Apa dia, sir? Tangan dia kat mana? Pinggang. Tangan kat pinggang kan? Okay. Now we already have our character, this one. Okay, sebelum tu saya nak korang make sure you guys punya character dalam layer CH. In case kalau saya terpadam pun make sure you guys menggunakan character yang nampak dekat layer sini. Nama dia Miko, everything saya letak nama Miko, 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 Miko. Betul tak? Betul. Okay. Dan untuk satu yang utama sekali, letak CH underscore Miko. CH is for character. Okay, itu perbezaan antara ni, ada ni lah. Ini adalah simbol di dalam dia satu per satu. Yang ini yang utama. Bila saya bawa keluar ni, automatik dapat semua terus. Okay. So post pertama, ini post kedua pada frame 5. Saya pergi pada karakter ni, make sure pivot dia ni, I think ni salah ni, just betulkan lah. Okay, sini, that's it. Okay, tak ada masalah. So double click dan tengok dia pergi pada frame 5. And of course I need to select every layers. Tekan shift sampai atas. Tekan F6 ataupun kalau malas nak gerak jari tu, tekan button ni, insert keyframe. There, you guys dah already insert keyframe. Now, dia punya pose dia agak ke belakang sedikit sewaktu dia cekat pinggang tu. Okay. So we might need to gerakkan pinggul sikit. Satu, dua. Ni saya agak-agak je lah. Hidupkan onion skin untuk dapatkan kaki punya pose. Dan saya adjust sedikit. Now body pula slowly kita buat. Lean back a bit. So far masih faham lagi? Faham. Faham ya? Kalau tak faham tanya tau, jangan diam-diam. Okay. Okay, abaikan broken part ni, kita yang tu time clean up nanti baru kita betulkan. Right now, it's like macam you guys sembang dengan kawan, post macam ni and then kita chill satu kaki, kita tarik ke belakang sikit. Satu kaki lah, the whole body kita move ke belakang lah. Okay. I think tak menarik post kaki dia ni. Hang on, let me betulkan sikit dia keyframe. Thank you.
Untuk bukan hanya skin. Okay. So we can see that the character moving. Ini gerak sedikit ya. And if this one you guys start buat dengan twin ni, you guys dah boleh dapat dia punya simple animation lah. Tekan F6, right click, kasi twin. So dia dah boleh nampak dia bergerak slowly ke arah sini. Okay. Ini yang first, yang simple dulu. Ini paling simple ni movement. And of course, bila kita nak buat movement tu, kita ada antic, kita ada push. Antic adalah pergerakan sebelum, cushion adalah pergerakan selepas. I hope korang masih ingat lagi ya, antic, anticipation and cushion. Ingat lagi ya, alright. Okay, direction dia ke arah kiri dia, kiri Miko. So, anticipation dia ke mana? Ke belah kanan, betul? Ke arah kanan dia lah. Oh, saya terlupa kat sini tadi. Tapi saya betulkan balik, tadi terlupa ada satu tempat. Okay, again, saya buat lagi sekali. Kedekkan si twin, dia dah ada gerak. Okay, kalau kita nak tambah anticipation which is sebelum, I might need to adjust sedikit timing dia. Dan let's say sini, this part. Saya select semua, tekan F6 untuk set keyframe. And pada awal ni post dia berdiri, badan kita nak dia ke depan dahulu. Okay, maknanya maybe keseluruhan badan dia ke depan. Dan bila saya twinkan yang previous, jadi kita ni. So dia ke depan, baru dia pusing ke belakang. Okay. Selain macam you guys nak lean ke belakang, tapi ada ke depan sikit, baru ke belakang. Faham tak dia punya konsep ni? Faham. Now dekat belakang kita nak tambah cushion. Kita dah tadi dah ada anticipation. Kita nak ada settle dia punya cushion, dia punya part tu. Okay. Tengok kat depan sini, ini adalah anticipation pada frame 3. Nombor frame 5 ni ialah in between, dan frame 7 kita nak buat dia punya cushion. But sebelum kita adjust dekat sini, kita kena buat satu lagi pose yang dia settle. Contohnya frame 9 ni dia dah stop. Okay. Frame 9 ni dah stop. So on this part, pada frame 7 ni kita bagi dia lajak sedikit. Umpama you guys naik bas, bila bas berhenti, lajak dia ke mana? Depan. Lajak dia ke depan. Thank you. Okay.
Rambut dia pun saya swing sedikit. Sini settle. Okay, now bila kita dah settle ni, right click, select classic twin, dan kita boleh nampak dia tunduk ke depan, dia IB dia naik, and then dia lajak, dia settle. Maybe kita boleh play around dengan rambut dia. Anything yang overlapping, kita boleh set, buat dia punya ni lah, tambahan animation untuk rambut. Contohnya this part, and this part dia lajak sedikit, baru dia settle. Now kita ada first pose, ini second pose. Mana kita nak buat pose pertama, pose kedua ya. And then mula-mula tu kita akan tetapkan kat mana kita punya IB dia. Ini adalah IB. And sebelum tu ada dia punya anticipation. Yang sini ada dia punya cushion. Okay. And kalau nak nampak lebih smooth lagi, kita akan set dia punya keyframe tu menjadi tambah lagi lah. Tu, dua. Satu, dua. Kalau tak tahu, tanya tau. It's okay kalau tak faham dan terus tanya. Jangan segan. Right click. Kalau malas nak jadikan dua frame, right click sini, convert frame, every other frame, maknanya dia on two, everything adalah shoot on two. Okay, so dia daripada belakang tu dia ada ke depan sikit, dan baru dia up tangan dia, dan rambut pun ada overlap. Okay, post pertama, post kedua dah jadi. So far, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada. Saya minta korang buat yang macam ni, boleh dah? Kena duduk balik, sir. Okay, boleh, Ahmad Arif, boleh. Sayanglah. If you guys boleh buat extra, so saya sangat-sangat menggalakkan you guys buat extra, dan benda tu masukkan ke dalam korang punya portfolio. Sebab selain daripada tugasan assignment, bakal majikan, intern dan juga kerja nanti, dia nak tengok apa yang beyond daripada tugasan assignment yang korang buat. Saya kadang-kadang tunjuk, jadi apa je awak punya portfolio, yang ni yang assignment saya buat. Selain assignment, tak ada. Maknanya nampak kurang effort kat situ. Okay. So post yang ni dah settle. Kita nak tengok post seterusnya. Kita letak belakang sikit lah. Frame 30, frame 40. Okay. Frame 40, dia nak kena tunduk macam ni. Tunduk garu kepala. Okay, jelas ya? Jelas. Oh, so kita pergi kat 40, saya extendkan sampai 70 lah. Setiap frame, saya sampai 70. Right click. Sekarang beri most lah. Okay. Now, pada frame 40, saya nak buat post dia tunduk dan juga bongkok. Macam tengok benda kat lantai. Okay, sebab tadi dah ikut reference yang ada tu, so kita boleh continue dengan pose-nya. Tunduk sikit. Okay. Hidupkan awak punya onion skin.
dan rotatekan kaki supaya dapat ni ya. Yang ini yang paling penting ialah kaki tu supaya dapat lock position dia. Otherwise nanti you guys akan nampak macam sliding. Dan itu adalah big no lah untuk animation kan. Kita tak ada dapat kaki dia nampak sliding. Ni tapak kaki dia nampak lebih kurang sama, tak jauh beza. Now this part pula, hidupkan balik onion skin. Okay. Dengan menggunakan dekat keyboard tu, you guys pakai button sini. Inilah comma, yang ni yang titik. Tolak kiri kanan. Okay. Kiri kanan, kiri kanan. Kalau nampak kaki dia not so bad dia punya sliding, okay, cantik. Dah okay dah. Kalau kita settlekan bahagian-bahagian lain pula. Body pula. Tadi body belum settle lagi kan? Oops. I need to make the body bend. Okay, now the arm naik ke atas. This part, pusing sini. And yeah, I think the head will neck. Okay, post pertama, post kedua, post ketiga. Okay, and kalau kita nak betulkan, kita just make sure everything smooth lah. Now, ada beberapa part yang akan menjadi, ada beberapa yang tak akan menjadi. Let me show ya. This one. Daripada atas sampai ke bawah, kita tekan F6. Kita simply right click, create classic twin. Macam biasa, you guys akan nampak everything move by twin. Okay. Kita tunjuk lah. Saya panjangkan siap-siap supaya korang boleh nampak perbezaan ya. Di tangan, everything semua bergerak macam puppetnya style, which is apa yang macam kita nak. Tapi cuba tengok tangan kanan. Tangan kanan start, masa dia naik, dia akan pusing, dia akan pusing, dia akan pusing, dia akan pusing. Itu. Kita sepatutnya kita nak buat tangan dia berada di depan. Okay, layer tu berada di depan badan. Sekarang dia ada dekat belakang. Sampai di part kita nak buat dia ada di atas body. Sampai kat sini maybe dia dekat belakang balik. Okay, so bila kita dah break down macam ni, contohnya di part ya, kita akan asingkan dia dekat layer yang lain. Okay, but now kita settlekan dia punya antique and cush dulu. Kan, now sini kita nak buat di antique di sini. So therefore this part kita nak kena buat post yang pertama dia hold dahulu.
Okey. Tengah kelas. Yang kacau? Email kat luar dulu. Okay. Email kat luar dulu. Tutup pintu. Thank you. Okay. Okay. Orang masih okay? Okay. No. Apa yang korang nampak ni ialah saya gerakkan every part by part. Sedikit demi sedikit lah. Okay. Supaya bila dia bergerak tu, dia tak ada nampak macam chip. Istilah dia chip lah. Macam everything move together. Ni adalah contoh yang chip ya. Maknanya kita nak bagi dia anticipate. Kita nak bagi dia gerak. Saya bantai macam ni terus. Okay, macam tu dia nampak chip sebab kita squash everything together. Yang itu memang saya kalau tak galakkan lah. Ada studio yang buat macam tu. Saya rasa dia buat macam tu, dia akan nampak very flashlight. Dia nampak macam tak berapa cum. Okay, that's why everything saya gerakkan part by part. Sedikit demi sedikit. Remember dekat animation principle, saya tak ingat nombor apa. Not everything move and stop at the same time. Maksudnya tak semua benda bergerak. Saya terasa balik ya. Maksudnya tak berhenti dan bergerak dalam masa yang dalam masa yang samalah. Ada yang bergerak dulu, ada yang bergerak kemudian. Dan arah pergerakan pun berbeza. Okay, walaupun dalam direction yang sama, tapi dia punya tu ada slightly perbezaan sedikit. Baru animation tu nampak lagi smooth, lagi cantik. Sudah kan? Eh? Jelas. Sudah ada henti. Now, post sini dah ada. Saya nak kasi dia rajak dulu, ada cushion. Even though saya slightly sedikit sahaja, but then I make it look. Oops.
Oops, too much. Okay, now saya dah letak bawah ni. You guys, you know what to do. Right click, click classic twin. So ni belum di offkan twin dia lagi, but we can feel yang pada post 36 dia post the original sampai ke 38 dia ada tarik ke belakang sikit. Masa dia turun tu ada lajak sedikit pada frame 42 sebelum dia recover pada frame 44. Okey, nampak ah ha? Tarik belakang, turun ke bawah, dia ada lajak sedikit baru dia settle untuk recover. Okey. Dan selepas tu baru everything dah settle, boleh lah kita nak buat rambut dia nak ada waving ke anything yang kita ada overlap, kita boleh buat kemudian. Okay. Convert every two frame. So automatic settle. Now kita tinggal nak betulkan kaki dia ni yang tiba-tiba lari-lari ni. This part two. Tahu tak apa beza antara warna merah dan hijau kat sini? Sebelum dengan selepas. Sebelum dan selepas. I think dalam korang punya software, warna dia lain. Dia ada ikut warna dia sendirilah. Tapi saya suka menggunakan merah dan hijau sebab warna dia obvious. Orang kalau rabun warna pun, ini dua warna yang jadi penentu dia. Sebab tu saya menggunakan dua warna ni. Sebelum dan selepas. Sekarang ni masih nampak kaku lah. Tapi kalau kita improvisekan lagi, kita dah boleh dapat cantik lah. Now, tangan dia ni, masalah tangan dia ni, terus kat belakang kaki betul. Sampai sini sepatutnya tangan dia naik dekat atas. Apa yang saya perlu buat ialah create satu layer di atas. Okay, saya ambil tangan dia, Control X kita cut dan kita bawa naik atas. Control Shift V. So, tangan dia dah berada di atas sini. Kita boleh buat layer ni sebagian ni lah. Apa yang tertinggal? Dia punya tangan juga kan. Control Shift V. Okay, tangan dia terbalik ni. I think we need to buat tangan yang baru lah. Okay, for this one, remember kita ada buat lip sync. Ingat lagi tak macam mana kita buat substitute drawing? Kalau korang tak ingat, maknanya kita buat benda tu pada frame yang berbeza ya. Frame satu tangan dia adalah original drawing. So kita buat pada frame dua supaya tak kacau.
Dan pada frame ni saya bagi rough sahajalah. Tukar kepada frame 2. And also this one tu saya nak tukar kepada tangan dia. Oops. Okey lah Quran. Okey. Okey. This part saya nak buat dummy dulu supaya korang boleh nampak. Okey. Also this one need to fill the color. Tangan dia daripada yang kat belakang tadi, saya dah buat substitute drawing, iaitu drawing yang baru untuk tangan dia, untuk bahagian sini kan. And dia center, berada di atas. Now sampai sini dah cheek, dah ada kat belakang balik. Okay. Kalau nak tambah ada slow in, kita boleh tambah antara tangan yang naik ni dengan pose sini, mungkin kita nak boleh tambah pose pun boleh. Kalau tak ada tak apa, itu ikut masing-masing punya. You guys boleh explore sendiri untuk macam mana nak improvekan you guys punya timing. Okay. So itu dia post pertama, post kedua, post ketiga. Key poses ni saya tak masuk dalam tugasan yang ada markah. But if you guys buat, you guys boleh tunjuk kat saya, and it's good kalau you guys boleh share supaya saya nampak achievement masing-masing dah sampai mana. Okay. Sekarang korang belajar 2D animation. Ada SEM 1 ni. Nanti SEM 3 you guys akan belajar 3D animation. Yang mana bila part situ sama ada kalau saya masih ajar ataupun orang lain ajar, dah tak susah sebab korang dah belajar apakah itu key poses, apakah itu principal timing, semua korang dah belajar sekarang. So, anything, ada apa-apa soalan? Buat masa ni tak ada. Tak ada. Okay, korang punya build, siapa yang ada masalah? Oh, tak ada, saya tengok kat Telegram ni siapa dia duk hantar kat saya. Aisyah dah okey, Aisyah ya, Mr. Crab awak? Dah jadi sir, cuma tu lah. Nanti saya tunjuk. Okay, alright. Selain daripada tu, semalam siapa ya? Saya ada dua student, maknanya you guys dan juga student UMK. So, saya cross kadang-kadang. Ada student tanya, dia punya kan set keyword tu, dia as parent tau. So, sirs, macam mana sirs, saya punya parent hilang? Sudah, parent awak hilang. Awak dah report polis belum? So, dia mula-mula tak faham kenapa parent report polis rupanya ni. Dia punya set pivot tu lah, itu yang hilang. This part, saya nak tengok. Oh, ni student UMK, tak apa. Yang lain. Tapi tak ada.
Okay. Ada anyone nak tunjuk? Kita tengok progress. Boleh? Saya tengok yang saya boleh ke? Tapi saya hantar kat saya. Ha. Awak nak share ke saya share? Saya share. Sebab saya tak guna laptop. Ha, okey. Okey, jap eh. Okay. Dah selesai. Sorry, gangguan anak kacau. Okay, ini adalah karakter yang Aisyah buat. Kita tengok sikit. Okay, lip sync dia nampak kemas. Kita check satu persatu ya. Dia sini, okay, alright. Body. Okey, apa am ni sebaiknya Aisyah dengar ya Aisyah? Dengar. Okey, apa am ni awak boleh buat sama ada dia on top of the layer ataupun behind the layer. Ni body. So kalau dia nak letak, saya cadangkan letakkan bawah. And then instead of dia terpotong dekat sini, awak bagi ni macam. So bila awak set bahu dia macam ni, you okay, pivot dah betul. Awak pusing-pusing, tangan dia tidak akan terputus. Instead of this one, awak pusing, confirm putus. Ah, betul tak? Betul tak? Betul. Okay. Alright, it's good. Awak dah ada satu ni. Okay, Mr. Krab punya feature ni, dia punya physical ni memang, dan cartoon style dia memang tidak sesuai dengan cut out yang kita belajar ni, sebab dia lebih kepada hand drawing punya. Okay, baik untuk belajar sahaja ni, okay lah tak? Untuk pengetahuan. Macam kaki, kaki ni walaupun tak nampak, contohnya macam ni, walaupun tak nampak, sebaiknya awak draw sampai habis supaya memudahkan di kemudian hari. So in case nak rotate-rotate je nanti tak ada hal. Okay, pivot dia mungkin boleh naikkan sedikit di sini. So dia boleh swing. Okay. But also sama lah. Yang ni pun letak di, jadi apa? Okay, ni dia punya peha dia. Ini adalah kaki dia. Kita letak bawah. And of course awak buat panjang lah lagi. Panjangkan je, so, jangan risau. Sir, untuk setiap part tu kita kena lebihkan lah eh? Ya, biar lebih, jangan kurang. Sebab okay, kalau kurang nanti leceh nak tambah-tambah balik.
Okay, baik. Okay, sekarang sini anything nak gerak-gerak macam ni pun senang. Oh, ada objek kat sini. So, samalah dengan yang sebelah sini pun. Saya nak tengok kepala dia. Oh, kepala sebagai yang utama kat sini eh. Ini tak ada masalah. Tapi kalau macam ni, awak tak boleh nak buat buat badan dia sebagai yang utama. Macam saya punya mikro ni. Yang utama adalah dia punya hip. Bahagian ni. Bahagian ni lah. Mana saya nak tutup mask dia dulu. Bahagian pinggul dia ni. Okay. Dan juga bahagian badan. Ni yang utama saya ada dua. Ni untuk atas. Bila saya tarik ni semua akan follow. Dan ni untuk torso. Yang saya buat sini sebagai main. You guys boleh nampak sini. Micro body. Main. Kalau saya tarik ni, ni utama. Sebab kepala kita nak sentiasa pakai tau. Kita nak rotate. Kita nak buat ni. Kita nak kejutkan sikit. Sometimes kita nak squash sikit kepala dia. Nak stretch sikit. So, sir, kiranya maknanya for sir punya tu, yang sir punya design tu, maknanya top half dengan lower half dia tu sir tak tak combine eh? Tidak. Oh, okey. Kira sir tak tekan apa? Maksudnya tak parentkan dia orang sama eh? Saya parentkan dia orang kepada satu simbol yang lain. Okey. Cantik soalan tu. Nanti berapa? Okey. Pukul 10 lebih nanti kita tengok bawah ini, okey? Mana saya nak contek? Okey, saya buat baru lah. Tutup semua benda. On balik tadi karakter mikro, okey? Saya ada satu simbol bernama CH underscore mikro. Okey? Maknanya semua benda ni saya simbolkan ke dalam mikro. Right now, untuk Aisyah punya ni, dia tak ada yang utama tau. Dia terus pecah. Okay. So, in case kalau awak nak skill karakter ni, awak terpaksa select semua, contohnya kita nak bersahkan, nak lebih kosak. Sama ada awak select dekat, so, yang utama ni Mr. Crab punya kepala, tapi tak dapat nak select semua. So, awak terpaksa select macam ni sampai ke bawah untuk skill. Apa yang pula tinggal? Nak kena buat macam ni, nak skill kan. Sometimes kita nak kena reposition sedikit pun kita kena buat macam tu. But, masalahnya dekat sini sebab kita dah set keyframe. So dia tak ikut sekali. Okay. Solution dia ialah ni masa awak buat mula-mula tu, make sure ada satu simbol utama dahulu. Faham ya simbol yang utama ni ya? Okay, kalau sini ada CH mikro, dalam simbol mikro ni ada semua benda alah yang lain. Yang ini baru pecahkan. Kalau saya tunjuk dekat sini. Body dan juga hip. Ni yang kata tak sambung tadi tu. Tapi pasal diorang dah diparentkan kepada simbol CH Pico ni. Faham kan? Faham. So dalam sini pecahan dia ada dua. Body dan juga hip, pinggul dia, pecahan kepada hip tu dia pecah kepada dua, per kanan per kiri. Okay.
H-I-G. Tolong keluar sekejap. Okay. Bawah dia adalah apa nama betis korang tu, C-A-L-V-A-S, betis. Betis L, lepas tu ada food. Okay. Ni pun sama. Okay. R, food. R. Okay. Sofa bawah dia, bawah senang sikit. Atas ni, kita check balik. Atas ni biasa body buat satu pun tak apa, tapi saya buat dua. Ni untuk bahagian torso, ni untuk bahagian chest, bahagian dada. Pandangan ada je kat sini sebab nak buat dia punya chest ni boleh rotate-rotate. Contohnya, nak buat satu pun tak apa, nak buat asing pun, nak buat split pun tak apa. Okay, yang ini mungkin dekat body dia punya pecahan dia ialah dia ada upper arm sini merah ni, ni body. Okay, bahagian upper arm sini pecahan dia. Dia berpecah di tangan yang ini. Kat mana lagi saya punya? Oh, this part. Okay. Okay. Ini R, ini L. Okay. Pecahan dia macam tu, faham eh? Okay, kita korang ni. Okay, okay sir. Okay. Risau boleh. Hmm. Sir, kalau contohnya lah kan, saya nak asingkan balik kan, macam saya cakap, kita buat apa, dua part macam saya cakap, saya punya hip dengan badan kan, pinggang tu kan, badan tu, hip kan, okay. Kiranya saya just unparentkan balik je lah, badan dengan hip tu kan. Okay, saya tengok dulu ya. Sebab saya ada, yes. Kan? Unparentkan balik. Remove parent, tapi dia yang jadi parent kepada crab head, parent kepada body, Mr. Crab. Mana body? Yes, okay. Now, dia yang parent, awak bawa mana-mana, dia akan follow. Kepala pun, dan kepala awak sekarang dah bebas, boleh nak rotate-rotate. Okay. So, kepala kalau nak senang-senang rotate, bagi dia bawah body. Si apa saya buat, tengok ni, saya buang abang dua warna dia. Pivot tu bawa lari sikit. Saya bawa sikit lagi. Okay, now bila awak rotate-rotate kepala dia tak ada masalah. Cik. Okay. Oh ya, yeah. Satu lagi. Awak punya pivot ni, sekarang ni ada follow dekat
dekat dia punya snap up ke nama. Nanti dia habis. Layak. Apa saya nak tunjuk ni? Okay, nampak dekat view, nampak ni snapping ni? Nampak. Tolong offkan semua benda. Sebab dia akan snap awak punya pivot tu kepada ni lah, sama ada kepada grid atau kepada pixel atau kepada objek. Offkan je semua. So yang ni kita boleh move sana sini ikut kehendak kita lah. Eh? Okay. Stop presenting. So you guys boleh settlekan you guys punya kerja dan jangan malu nak tanya, nak tunjuk apa problem, nak bawa discuss, nak macam ni, nak ada video lagi. Tapi inilah, bila time yang sesuai saya boleh tunjuk. Okay, kalau hantar siang saya tengah ada hal, nanti malam sikit saya tengoklah. Okay, eh? Okay, sir. Next.